Nah teman-teman, ini kita mulai dari sini. Jadi di depan itu ada Cyber Mall, Malang City Point teman-teman. Kita lurus saja ya. Nanti kita akan menuju ke LPG Mall ke arah Universitas Merdeka Malang atau Unmer. Iya, ya, Unmer. Kalau teman-teman ingin beli laptop, itu bisa di sini depan kiri sini ya. Iya, teman-teman. Cyber Mall tuh anak tulisannya tuh, Cyber Mall. Sebenarnya LPG Mall sendiri dulu udah pernah tak buatkan, teman-teman ya, tapi memang belum jadi. Nah, infonya sekarang tuh sudah dibuka. Jadi saya pengen ke sana sama bojoku, mau cari makan siang di sana, mau lihat-lihat juga. Ini di kiri sini ada S Hardware juga, ada Malang City Point yang saya sebutkan tadi ya. Malang City Point nih di kiri ini. Ada Informa, ada Selma, ada bioskop juga dulu kalau salah. Enggak tahu bioskopnya. Oh, ada CGV ya di sini. Oke, kita lurus menuju ke LPCO, LPCO Mall. Yang tanya Unmer tuh ini loh. Nah, ini Universitas Merdeka Malang. Saya dulu pas pertama kali cari kontrakan itu cari kos-kosannya di dekat Unmer sini. Ini ada Fakultas Kedokteran, ini ada Fakultas Hukum sebelah kanan. Kita lurus aja di sini. Untuk video full perjalanan linknya tak cantumkan di pojok kanan atas teman-teman ya. Ini langsung saja ke LPCO Mall-nya. Nanti kita blusuk-blusuk soalnya. Ini di depan sini kita belok ke kanan teman-teman. Ojo lurus ya. Tapi gak ngerti dalannya ini dibuka raya. Oh, ditutup karena ambrol itu kalau enggak salah. Nah, itu karena ambrol ya. Harus kita nggak ngerti lewat jalan ya, wisata Lembah Dieng di situ. Kita coba cari jalan lain. Coba kita lurus ini ya, kita lurus ini. Dulu lewat belok kanan sana soalnya. Kita coba. Oke, kita slide right. Saya juga pakai Google Map, teman-teman. Dulu yang jembatannya ambrol itu, teman-teman, di sana tadi. Jadi patokannya di sini. Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Oh, masuk kabupaten. Nih, oke, bentar ya. Oke, kita ke kanan. Wah, jalannya ini. Nah, ini belok ke kiri, teman-teman. Jadi nanti aku kayak masuk lewat jalan komplek itu, teman-teman. Yang tadi itu tuh, melewati wisata Lembah Dieng. Tak nengok ini rek. Ini kita melewati wisata Taman Wisata Lembah Dieng. Aku gak ngerti ya isinya apa iki ya. Mungkin kayak kolam renang mungkin ya. Oh, pernah. Iya, pernah ke situ. Teman-teman ada yang pernah ke situ nggak teman-teman? Isinya Taman Wisata Lembah Dieng itu apa? Silakan tuliskan di komentar ya. Apakah perlu saya buatkan videonya? Dan ini ada informasi teman-teman, portal ditutup pukul 22 sampai jam 6 pagi. Jadi nanti lewat jalur lain teman-teman kalau mau ke sini ya. Itu di depan tuh udah kelihatan itu mallnya, mallnya udah kelihatan. Nah, kalau di rumah nang kene enak ya, sampingi mall gitu. Dan ini termasuk kawasan atas kalau nggak salah. Tadi kan naik terus ya, nanjak terus tuh. Di depannya adalah LPCO Mall. Habis ini kita coba jalan ke sana ya. Ada Noire Dine and Social Place. Ini mallnya. Iya, ini mallnya. Mall anyar tapi koyok lawas ya. Iya. Koyok ono apa jenenge? Bukan jamur sih. Lumut karena kehujanan. Tapi udah buka kok. Dulu kita pertama kesini kan belum buka. Yuk kita coba cari anu ya. Cari apa namanya? Dalam aja. Kita coba cari parkir dalam dulu, terus kemudian kita cari makan karena kita belum makan. Ini parkir di luar ini ya puanas dan di bawahnya sutet teman-teman. Nih, ini ada Indomaret juga, asik mulai ono Indomaret rek. Asik. Ini ada Samsung, ada Misue, ada Bumi Lindo. Yuk kita saya tak cari parkir dulu habis itu kita lanjut jalan kaki. Yuk, kita lanjut. Ini parkirnya ternyata di luar teman-teman. Di dalam enggak ada ya. Ini memang daerah kafenya juga ada sih di depan itu. Aduh, oh kayak durung dadi ya, ya. Kayak belum jadi ya. Enggak apa-apa, wis. Kita coba muter-muter aja, teman-teman. Di sini ada Gyukaku. Oh, Gyukaku ya. Restoran. Oh, juga kayak ini itu. Sekali makan 200.000. Kayak iku lah. Kayak iku apa jenenge? Apa? Turis kena masa, tapi kena masa. Ya, nggak tahu juga sih. Kita coba lihat teman-teman ya. Ini di sini ada
coming soon juga ini di sini. Parkirnya mobil di sini. Panas, asli panas banget. Parkir motor juga ada tadi di sebelah utaranya. Itu di luar juga. Jadi nggak ada yang di dalam. Ini ada mafil, mafile, mafile. Ini apa ini? Finest test. Oh, anu Malaysian cuisine. Jadi masakan Malaysia. Di sini ya. Sebelah kanan ini masakan Malaysia. Di sini ada Iki Japanese House of Teriyaki. Sama belum buka juga. Di sini ada Torio. Ada Torio, ada orang jalan bawa minuman. Oh, di sana ada kelihatan ubi itu. Sama ubi. Ini ada Golden 10, enggak ada Golden Lamian ya. Apa Golden Lamian belum? Enggak tak nang MOG tapi. Ini ada Miss Way di sini. Nih. Kami ada di lantai 2 ini bisa melalui Golden 10. Golden 10 yang tadi ya. Oh, di situ ada tangganya juga enak ya. Kenapa? Lihat menunya dulu ini, bojoku pengen cari. Golden 10. Oke, yuk sekarang kita masuk makan di sini aja, Golden 10. Ye. Ini deh. Sudah. Aja. Cari yang empuk-empuk. Ini teman-teman, kita dari bawah tadi sana. Sekarang kita sudah naik. Aku penasaran, mana apa ya? Oh, anak kio kafe. Mantap ibu. On tap ding, kurang mantap. On tap. Oh, bisa naik juga. On tap kafe. Nek ini anak apa ini? Geser. Coba geser. Oh, alay sih kosong teman-teman ternyata. Di sini masih kosong ya, nyaman banget ya. Mall baru tapi masih belum ada isinya. Oh, itu Torio. Oke, pemandangannya kayak gini. Kosong lah ya. Ya, jadi kayak gitu. Ini namanya LP Komol. Kami itu juga sih di atas katanya tadi untuk kantor sih. Sana juga ada makanan-makanan. Mungkin bisa diramekan. Sana juga, sana juga. Buka dewe, nutup dewe. On tap cafe di sini. Walah, yuk kita turun aja. Karena ibu buku yang pesen maam tadi teman-teman, kita akhirnya pesen maam di sini. Lumayan cantik menu. Kita lihat. Ini akhirnya kita Bebe pesan makan apa Be? Tadi ayam ya. Iya. Ayam apa namanya? Mongolian saus bersama beli cikmi. Beli apa namanya? Micin. Ini saya juga pesan brokoli teman-teman. Nah, ini senengan saya tuh sayur-sayur hijau kayak gini ya. Sama minumnya tadi lemon tea sama ini cikmi juga ini yang kulit ayam. Ini masih nunggu ayam Mongoliannya. Gitu, udah datang teman-teman Mongolian cikmi. Jadi bumbu apa nih? Bumbu Mongolian Be ya. Ayo coba Be. Dicoba dulu ini, enak yuk. Mongolian saus, saus Mongolian ini. Siapa yang kangen sama bujuku? Sudah lama nggak masuk vlogin Iko channel. Ini akhirnya bujuku keluar ini karena bosen di rumah. Ini dicoba dulu Mongolian. Ini sebenarnya nanti kita mau keliling-keliling juga temen ya. Karena yang buka ini tadi sih apa namanya Golden 10 ya. Nanti kita akan coba keliling juga untuk keliling di bawah. Tadi kan di atas sudah ya. Kita coba keliling di bawah. Coba, enak nggak Bi? Itu ini enak ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba keluar ya. Kita coba keliling ke arah sana teman-teman. Ini ada Miss Way. Di sini ada Miss Way. Ini kenal. Di sini ada Samsung teman-teman. Oh ada anu. Apa namanya? Anu Samsung. Apa namanya? Counter Samsung. Nggak ngomong counter ke Angele. Ini ada Indomaret juga kayaknya di sana udah enggak ada apa-apa ya. Sekarang kita coba naik dari atas ya. Kita coba naik di atas. Oh, jalan kaki. Di sini ada apa ya? Aku enggak ngerti sih. Ini di sini tuh ada sutet, teman-teman. Pas banget ya bawahnya sutet ya. Oh, ini yang tadi oh, ternyata ada gelato, teman-teman. Di atas itu ada gelato tapi enggak ada apa-apa seperti yang kita naik dari sana tadi, teman-teman.
ya beginilah LP Komol. Sayang banget sih ini ya, kalau dimanfaatkan enak banget teman-teman ya. Masih sepi karena pujian sana juga ada sih, tapi enggak ada yang lebih menarik. Sini bisa melihat UGM, Brawijaya. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kita kali ini, melihat mencoba mall baru di Malang, LP Komol. Buat teman-teman yang ada di Malang mau mencoba silakan, tapi banyak makanan di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di spot. Asli, so wopi banget teman-teman. Sepi banget, panas ya.